Berarti sama semua rumah ya, tidak ya? Kemudian jumlah uang barang buktinya sekitar 500 ribu rupiah dengan narkotika jenis sabu ini 0,34 gram. Kemudian untuk obat-obatan daftar G-nya ini ada sekitar untuk Karnopen ini 1.610 butir. Kemudian untuk dextronya ini 3.358 butir. Kemudian Selendril ini 450 butir. Dan yang terakhir Iparsil ini 350 butir. Ini hasil kegiatan kita baik Kapolres maupun Polsek Jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Laut untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif menjelang Ramadan. Ini di Ramadan ini harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita minimalisir. Terima kasih. Terima kasih.